Malam itu, hawa dingin menyelimuti sebuah kampung bernama Cikirai, Cikesal, Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Suara jangkrik terdengar samar-samar, tanah masih lembab, dan sedikit basah sisa hujan sore hari. Sebuah pertunjukan kecil di depan sebuah rumah sederhana menghangatkan suasana malam itu dengan iringan beberapa alat musik tradisi, serta suara lantunan solawat seorang lelaki tua dengan suara yang masih menyisakan sejarah semasa muda yang penuh dengan gairah berkarya. Pertunjukan kecil itu bernama Terbang Sejak, yang merupakan seni musik tradisional yang lahir dan berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam Nusantara. Kesenian ini cukup mengakar dan lestari hingga saat ini di wilayah Tasikmalaya, khususnya di Tanjung Jaya. Keberadaannya menjadi kegemaran tersendiri bagi para pemuka agama Islam dan masyarakat Muslim, karena syair-syair yang dilantunkan dengan iringan alat tabu ini berisi solawat Nabi dan puji-pujian kepada Yang Maha Kuasa. Lelaki yang telah menua itu bernama Abah Naim, yang kini berusia 72 tahun. Kawit nama ngayak-ayak nas terbang sejak teh kapungkur nate saur sepute ngawitan zaman para wali tah nuju ngadamel ngabangun teu acan aya rencangna kitu nya anjeunna ngadamel kesenian nya anu ieu anu aosanana ku solawat ka kuping ku masyarakat ka kupingnya nembe sarumping diteraskeun mecana. Tah tos seueur mah nembe didamel kana bangunan kanggo pendidikan agama seueurna kitu capungkurna teh disebut sejak teh da teterang ti ditu nangan sepuh nyambat teh sejak we kitu janten solawat sareng terbang kitu ieu tina deba lagu-laguna teh. Lelaki yang telah menua itu bernama Abah Naim, yang kini berusia 78 tahun. Meski suaranya kini tak selantang dulu, gairah itu masih ada. Namun, campur aduk dengan kegelisahannya yang lain, di mana manusia tak ada yang tahu tentang waktu yang akan terhenti kapan saja. Sedangkan, geliat kesenian ini harus tetap ada untuk terus menumbuhkan tradisi keislaman dan berbagai pelajaran kehidupan lainnya. Abah Naim, sebagai seniman terbang sejak, tentunya memiliki segudang cerita yang membuatnya ada sampai hari ini. Di matanya, ada rasa cinta yang selalu terawat pada seni buhun yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia menyukai seni terbang sejak sewaktu ia masih kecil. Sebelum tidur, dia selalu mendengarkan kelompok seni terbang sejak dari kejauhan, dari balik kamar tidurnya. Sebenarnya aku nguping sok. Kakuping nak gitu, upami nuju obok kakuping tengah wengi, karaos kakuping neteh gitu, lah ceng asah yang milu, yang iring macam gitu, kawitna asok resep teh gitu, kuping kan upami nuju nabuh di nu tebih kakuping neteh raos gitu, yang iring kabaru dak anu ayak kene. Gitu. Barangkali takdir memihak padanya untuk terus menjadi salah satu pelaku seni buhun yang entah sampai kapan dapat bertahan di tengah lajunya waktu dengan berbagai perubahan zaman. Sebab, dulu ia tak pernah berpikir untuk menjadi seorang seniman terbang sejak. Meskipun ayah mertuanya, yaitu Aki Amal, adalah seorang seniman terbang sejak yang cukup dikenal kala itu. Aki Amal tak sekalipun mengizinkan Abah Naim untuk menjadi seniman terbang sejak, sebab ada tugas lain yang harus dilakukan oleh Abah Naim, yaitu mengajar anak-anak mengaji di masjid. Abah Naim menurut saja, meski ia memiliki ketertarikan terhadap seni buhun tersebut sejak ia masih kanak-kanak. Ia hanya bisa mencuri dengar apabila di suatu tempat tengah mengadakan pertunjukan seni terbang sejak. Karena sering mendengar itulah, secara tidak langsung, Abah Naim seperti memiliki ikatan batin untuk terus mempelajari dengan pendengarannya. Takawit teh sok hoyong ngiring ka pungkur geum di teh.
cina maneh mah entong milu cina tuh barudak cina piara cina di masjid pun bapak teh mertua sebenarnya teteh pun bapak teh kesabat teteh seniman populer kapungkur mah tak kadieuna teu tiasa neraskeun bangsa marurang kalihna gitu gitu cebur bapak teh cina maneh mah tong milu. Tong milu diajarnya jak tuh cina barudak cina ngaran baturan cina di masjid. Tapi abdi temun, tarapat di ngiring gitu, ukur kita mah ngupingkan gitu, nyai ayak di lemur gitu, nu etak nu nabuh nu kio gitu, sok rajun gitu. Waktu kian berjalan, kabar duka pun terdengar bahwa seni terbang sejak telah kehilangan salah satu senimannya, yaitu Aki Amal yang merupakan mertuanya berpulang ke Rahmatullah. Sejak kepulangan mertuanya, pertunjukan seni terbang sejak mulai jarang terdengar. Suatu ketika, seorang teman almarhum mertuanya mendatangi Abah Naim dan memintanya untuk mempelajari seni terbang sejak untuk menggantikan almarhum ikut pada acara-acara pertunjukan kelompok seni terbang sejak. Mulanya, Abah Naim ragu dan tidak percaya diri. Namun permintaan itu terus didesak dan dimotivasi oleh kawan almarhum tersebut. Sampai akhirnya, Abah Naim pun bersedia. Ia pun belajar dari teman kawan mertuanya, mempelajari berbagai naskah terbang sejak hingga Abah Naim mulai berani tampil dan namanya mulai dikenal sebagai seniman terbang sejak. Sampai kini, ia tetap berupaya menampilkan yang terbaik dan dengan sepenuh hati. Ngawitanana teh diajak ku rerencangan sepuh kapungkur. Saur rerencangan teh cenana teh sepuh tos teu aya, pupus. Ari ieu masih keneh majeng kitu. Kedah tampil cenanda eueuh batur, keun we nu penting mah aya cenah. Ngarah engke oge cenah. Nu penting mah cenah baturan ieu jang ngaos ieunana. Biskalna ngalaguan gitu ngiringan dugi ka ayeuna margi abdi katempuhan aya kadah ngiring gitu ai salajengna mah da teu tiasa anu sautuhna gitu abdi. Abah Naim mempunyai rutinitas mengajar anak-anak mengaji di tajuk kecil depan rumahnya. Dengan begitu ia tetap memegang amanat ayah mertuanya untuk mengajari anak-anak mengaji, sekaligus menjadi seorang seniman terbang sejak yang merupakan kecintaannya sedari kecil. Bagi Abah Naim, menjadi seniman terbang sejak memiliki banyak manfaat secara psikologis, terutama merasakan ketentraman hati. Selain itu, ia merasa rumah tangga menjadi adem. Mungkin inilah yang dikatakan seni sebagai media terapi. Di samping sebagai media pendidikan dan media hiburan. Hari eta nama rada rengremna teh dina rumah tangga ge acara rada rengrem kitu. Teu seueur emutan ka ditu ka dieu eta nepi mun ka sebatkeun gogoda teh mah ku ayeuna resep ngiring kieu teh kitu. Tu setia we nya alhamdulillah dugi ka ayeuna ge dugi ka nini-nini jeung aki-aki kieu teh. Kesempatan teh alhamdulillah gitu abadi we ku sanaos kakirangan ekonomi oge gitu abdi teh alhamdulillah henteu aya emutan ka mana-mana gitu. Abah Naim memiliki 3 anak perempuan. Namun karena kewajiban semua harus ikut suami. Abah Naim seringkali merasa kesepian karena beberapa tahun sebelumnya ia ditinggal oleh anak bungsunya menikah. Kini ia hanya tinggal berdua bersama istrinya tercinta. Ia akan sangat bahagia bila ada anak-anaknya datang berkunjung membawa serta merta cucu-cucunya karena rumah terasa ramai mengisi kekosongan. Tatapan pun anak atas harara bisa. Geduh incu dipisahkan ya tak itu ditongoh wabdi teh. Tapi jadi canak bojo na teka ditu teka Bogor. Sarogena. Minggu kamari mayan. Oh duaan ini dia.
Ini juga sumping mah incu sok seueur. Da incu mah seueur abdi teh. Mun ngaduh putra mung tilu teh awewe unggul. Tarbih di sarana. Teh teh gaduh sarana caroge di carana. Emang teh kebagian. Atas. Teh can aya nu tang ka si maksud hoyong kitu. Hayong aya nu di dieu ka ayeuna. Aya anu narakeun. Abdi teh sakirang tanangi kitu. Meski langkahnya terbatas, ia tak pernah absen untuk ikut serta dalam kegiatan di masyarakat dan juga kerja bakti yang dijadwalkan setiap hari Kamis. Dari mulai membuat jalan, bergotong royong membuat aliran air, membangun rumah, dan kegiatan lainnya. Di hari lainnya, Bah Naim pergi ke ladang. Abah Naim mempunyai domba, namun tidak banyak, sebab ia sudah tak sekuat dulu dalam mencari pakan. Ia akan menggunakan kotoran domba untuk pupuk cabai rawit, jagung, dan lain-lain yang ia tanam. Pupuk domba gitu teh abdi ge bekat we lebar sok aya gemukeun gitu. Ah cing tong loba-loba da geus teu kaduga da kan. Barang alana butuh rada ieu ku berak sabula caalit gitu. Tai domana. Kanggo pupuk ge di kebon gitu. Nanam cengeng, jagung gitu, misal gitu, kacang. Namung jagung sih. Namun jagung mah kamari teh ku angin. Parotong geuning. Parotong. Cengeng. Kanggo kaserang sapali pamitu si dibeuleum tai domana. Da dikaserangkeun eta mah garing sok palit. Pada malam pertunjukan kali ini, tidak semua anggota hadir untuk pentas. Salah satu teman seperjuangannya sudah lebih dulu berpulang, dan teman satu lagi tengah sakit parah. Inilah bagian yang mengkhawatirkan, mengingat kebanyakan generasi muda di sekitarnya tidak begitu tertarik dengan kesenian ini. Ada beberapa anak muda yang ingin belajar terbang sejak, namun berpencar jauh. Bah Naim sangat bersedia jika ada anak muda yang mau belajar dengan syarat dijemput. Dikarenakan Abah Naim tidak bisa berjalan secara normal. Begitupun kala ia mendapat undangan pementasan, ia perlu dijemput dan diantar karena keterbatasan fisiknya. Sadar akan usianya menuju senja, ia hanya berharap kesenian ini ada penerusnya ataupun ada perhatian lebih dari pemerintah untuk merevitalisasi seni buhun yang ada sejak zaman dahulu. Menawi teu melihat nuk ngajak oge ieu teh. Kendalana mah hese we barudakna nu eta nu bade diajarna kitu. Penginten tepat ti resepeun siseueurna kitu. Ari cacaketan mah kitu teu tebih mah da ka kupingna teh sok seueur nu hoyongeun da ngupingna mah. Cenah hayong diajar cenah kitu. Hoyong ge ka dieu sampeur tiap mingguan jeung atawa dua mingguan sakali. Teu acan aya ieu teh. Ka hoyong mah kasenian eta ulah dugi ka pareum, anaos abdi eta sepuh hayong aya penerus. Upami aya panggilan teh abdi mah sok kieu diawiskeun teh. Heg aya panggilan kan dieu mah mahal. Cenah sabaraha cuma nyaho aya deui di alamat tanpa leumpang. Margi abdi mah mapahna teu pati kiat kitu. Keur mah padaksa da selarasna abdi mah teh. Ikedah diuningakeun mah. Teu tiasa mapah tebih. Abah Naim mengatakan bahwa ia masih menyimpan naskah asli dengan cover kulit binatang, namun sudah tidak terbaca karena dimakan usia. Naskah itu pemberian dari gurunya yang ia simpan baik-baik. Mungkin naskah itulah yang menjadi saksi perjalanannya dalam mempertahankan seni buhun, serta menyimpannya ribuan kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ia hanya dapat memasrahkan segala sesuatunya pada Sang Maha Kuasa, karena itu yang dapat membuatnya menjalani hidup lebih tenang dan ikhlas. Sisanya berisi harapan-harapan yang tersimpan rapat di relung hatinya yang terdalam.